Waktu perkenalkan nama saya Dea Cecilia Handayanti yang dari Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Indonesia Darurat Obesitas dan penanggulangan Indonesia dalam menanggulangi obesitas. Jadi pada era obesitas ini disebabkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Terus banyak sekali yang obesitas dampak yang mempengaruhi oleh teknologi dan pengetahuan. Contohnya dampak negatif itu seperti kurangnya aktivitas karena digantikan oleh robot atau teknologi lain. Terus keluar karena kalau mau makan tinggal pesan. Terus terus obesitas itu suatu gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki pola makanan dan peningkatan aktivitas fisik. Pola makanan yang direkomendasikan itu seperti model T. Aturannya itu yang satu konsumsi sayur, mengkonsumsi sayur 2 kali lebih banyak daripada karbohidrat. Kedua itu mengkonsumsi protein sama dengan konsumsi karbohidrat. Yang ketiga mengkonsumsi sayur dan buah sama porsinya seperti konsumsi karbohidrat dan protein. Yang keempat, minyak sebagai sumber energi. Kemudian aktif fisik yang dianjurkan sebagai aktivitas aktif bergerak setiap hari sesuai kemampuan dan kondisi tubuh. Kertas ini merupakan gerakan nasional untuk menggalang keterlibatan dan komitmen bagi pengendalian obesitas, seperti menjadikan obesitas sebagai isu permasalahan kesehatan. Jadi sampai situ apa ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya bagaimana cara menurunkan berat saya supaya terhindar dari obesitas. Jadi caranya itu pertama kurangi makanan sehari, kurangi makanan yang berkarbohidrat, perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, banyak olahraga, jangan main game terus. Bagaimana caranya saya menjaga stamina?
obesitas kan tidak menutup kemungkinan cuma dewasa, ada mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua itu kan karena obesitas. Nah, pada usia berapa saja yang paling rentan terkena penyakit? Jadi untuk obesitas itu yang paling rentan terkena penyakit itu di usia lanjut, tapi tidak menutup yang rentan itu pada usia anak-anak, remaja, sama dewasa itu tidak pernah, biasa juga terkena. Apakah obesitas termasuk suatu kecacatan? Oh, jadi obesitas itu telah diakui di segala sebagai kecacatan di berbagai negara bagian barat, tapi masih masuk di kontroversial. Di mana gerakan Nusantara